Okey. Oh, Akai lah. Okey, so nampaknya Akai akan bermain sebagai jungle. Kan dirinya, tapi Miko pada kali ini mungkin akan ditumpaskan, tapi masih lagi mampu untuk melarikan diri dengan adanya Circle Eagle buat kali ini. Ya, kita lihat bagaimana form Miracle Squad disepit, diapit pergerakan mereka di bahagian tengah, bahagian bawah, bahagian kiri dan kanan. Kerana SMG mengetahui mereka ada advantage yang besar daripada sudut goal, daripada sudut level, dan jadi mereka ingin gunakan advantage yang mereka ada itu untuk snowball lagi ke arah form Miracle Squad yang ketika ini hanya mampu melihat sahaja gerak-geri daripada tim SMG, dan mereka sendiri tak mampu untuk memulakan sebarang teamfight. Sebab pasal teamfight, Miko hanya berterbangan sahaja ke atas udara sebentar tadi. Dan sekarang ini, Sazza juga telah pun berada di bahagian mid lane. Tapi seperti yang kita katakan tadi, pasukan SMG, mereka betul-betul memberikan fokus mereka kepada objektif permainan berbanding dengan mencari kill. Kita tengok bagaimana Sazza dan juga Smooth, di mana setiap kali adanya teamfight, sebenarnya mereka boleh sahaja dapatkan kill pada bila masa sahaja. Sebaliknya mereka memikirkan untuk mencari objektif permainan. Tukar satu persatu turret, mencari objektif permainan, mendapatkan lagi resources, iaitu fokus kepada turtle. Tiga-tiga turtle berjaya diambil secara percuma saja untuk pasukan SMG. Benar sekali, dan kerisauan semakin bertambah untuk pihak Form Miracle Esports apabila kita lihat sekarang ini Lunatic Panda jauh, begitu jauh level beliau nak dibandingkan dengan Saksa ketika ini. Zerok. Oh, Zerok cuba untuk masuk sebenarnya mencari Miko. Tapi kita tahu bukanlah begitu mudah untuk terus masuk ke harapan kali, tapi dia akan menggunakan Saksa. Cuba untuk mencari Lunatic Panda. Heavy Spin juga telah pun dibuka untuk menjarakkan kedudukan pada kali ini. Tapi pertempuran tadi hanya sekadar ingin mencari informasi dan memberikan fokus mereka untuk mendapatkan objektif permainan sekali lagi. Tapi Sazza menggunakan ruang yang ada, memberikan fokus untuk mendapatkan tarik yang pada bagian bawah. Tapi Stormy terus membuka netherrealm untuk menambahkan lagi HP beliau. Smooth tindakan cukup bijak, zoning yang cukup kemas. Walaupun dengan HP cukup rendah, masih lagi mampu untuk melarikan diri. Pujian harus saya berikan kepada Form Miracle Esports. Walaupun pelbagai ultimate telah digunapakai, Heavy Spin, Times Journey sebentar tadi, tapi mereka masih lagi cekal dalam usaha mereka untuk mempertahankan turret pertama di bahagian tengah ini dan dijaga oleh mereka begitu baik sekali. Belum lagi runtuh, sedangkan SMG memiliki advantage yang cukup besar. Boleh sahaja menumbangkan turret ini bila-bila masa saja. Namun, apabila mereka lakukan perkara ini, ia akan membantutkan sedikit farming mereka sebab mereka group up berlima bersama-sama dan tidak membenarkan Yahiko mahupun Xerox mendapatkan farming yang diperlukan. Kali ini kita tengok Miko cuba lagi untuk mencari ataupun kita kata melakukan zoning sekali lagi. Miko pada kali ini kita boleh tengok bagaimana dia menggunakan Matilda dengan cukup agresif. Dia bukan memberikan fokus untuk memberikan bantuan larian sebenarnya untuk pasukan SMG, tapi sebaliknya cuba untuk mencari cara mendapatkan informasi dengan melakukan inisiasi pertempuran dengan pasukan Form Miracle Esports. Ya, Rose Gold Meteor yang telah dibeli oleh Smooth sebentar tadi mungkin risau akan damage magic output yang dimiliki sama ada oleh Digi ataupun Valentina ini, dan membenarkan beliau untuk sustain dengan lebih lama apabila dia masuk ke arah backline dengan penggunaan Electo Final Blow beliau. Jadi satu tindak balas yang baik dan memahami situasi perlawanan ini. Tapi sebab pasal situasi, Lunatic sekarang ini akan diasak tapi tak ada follow up lagi yang lebih agresif daripada SMG. Sebab kalau kita tengok sekarang ni, sehingga menit ke-9, nampak pasukan SMG mereka cukup pasif sebenarnya. Walaupun kita boleh nampak yang mereka kerap kali cuba untuk melakukan inisiasi war, melakukan kita kata zoning yang cukup kemas ke atas pasukan Form Miracle Esports. Tapi sebabnya mereka betul-betul memberikan fokus dengan apa yang perlu mereka cari terlebih dahulu. Namun untuk pasukan Form Miracle Esports juga nampak mereka kerap kali bertindak dengan berhati-hati supaya tembok pertahanan mereka tidak diruntuhkan oleh pasukan SMG. Tiga serangkaian item telah dilengkapkan oleh Sazza, Corrosion Strike, Golden Staff dan juga Demon Hunter Swipe pun telah dimiliki. Jadi power spike telah dicapai buat carry ini, manakala Yahiko masih lagi mencari beberapa kutipan gold dengan hanya ada Blade of Despair. Ia cukup, tapi adakah cukup sepenuhnya untuk memberikan serangan balas ke arah SMG? Satu larian yang baik daripada Miko, satu pancingan yang kemas daripada SMG. Berjaya juga untuk mereka dapatkan turret di bahagian tengah ini. Bukan satu, tetapi dua turret serta-merta dimiliki oleh SMG. Buat kali ini untuk pasukan Form Miracle Esports, mereka hanya tinggal inhibit tarik dan juga kristal yang perlu dipertahankan. Satu sahaja lagi hentakan yang mungkin dilakukan oleh pasukan SMG ini sebenarnya memberikan ruang lagi untuk mereka masuk. Tapi Miko, saya rasa macam... Okey, sebelum awak nak sebut apa yang awak rasa, saya pun nak sebut apa yang saya rasa sekarang sini. Saya rasa cukup berbahaya kalau Form Miracle biarkan saja perkara ini. Dia seolah-olah anda membiarkan nasib anda ditentukan oleh SMG.
Saya faham For Miracle sedang ketinggalan jauh daripada sudut level dan juga gol. Akan tetapi kalau mereka biarkan sahaja main tempo perlawanan buat SMG, saya rasa mereka akan ditewaskan dengan begitu saja tanpa sebarang tindak balas. At least mereka kena cuba cari ruang untuk menangkap ahli-ahli pasukan SMG. Mulakan gerakan itu terlebih dahulu. Di sebaliknya, mereka menunggu saja gerak tindak balas daripada SMG kali ini. Ya, sebab kalau kita boleh nampak pasukan Formula ke e-sport, mereka tak ada macam nak buat sebarang inisiasi yang agresif. Sebaliknya, berikan ruang kepada pasukan SMG kerap kali mengganggu mereka untuk mendapatkan jungle. Kalau kita dari segi posisi sekarang ini, jadi pandas seolah tidak mampu untuk melakukan apa-apa, sebaliknya menunggu saja peluang. Jika mampu untuk menekan butang retribution ataupun sebarang skill yang mungkin boleh dilemparkan sebenarnya untuk mendapatkan resources beliau. Tapi tengok, SMG kerap kali melakukan curian ke atas pepubah mereka. Orang sebab mereka seolah tak ada lagi resources yang tinggal buat pasukan Formula ke e-sport. Risau sebenarnya apabila melihat nasib For Miracle ketika ini tak boleh nak keluar langsung daripada base mereka, sekitar outskirt sahaja yang mereka boleh miliki. Akan tetapi SMG mendominasi sepenuhnya daripada sudut ketipan gol, positioning map dan juga tempo perlawanan ini. Nak menunjukkan keadaan nak semakin keruh, Lunatic Panda level 12. Mereka Lemiko level 11. Hanya satu saja perbezaan level daripada seorang jungler dan juga seorang roamer pihak lawan. Ini menunjukkan ketinggalan yang cukup-cukup besar dialami oleh For Miracle. Dan kalau mereka nak ubah nasib mereka, mereka kena react. Mereka kena lakukan gerakan tindak balas. Mereka tak boleh membiarkan sahaja SMG mengambil, merampas segala-galanya. Sekali lagi kita boleh tengok bagaimana Miko melakukan zoning dengan cukup baik sebenarnya menjarakkan kedudukan pasukan Formula K e-sport daripada mendekati Sazah yang sedang mengambil lot yang kedua kali ini buat pasukan SMG. Okay. Walaupun SMG sedang mendominasi 10,000 gold lead dengan adanya level advantage yang besar, dengan adanya lot, tapi mereka kena ingat, mereka tak boleh tersilap langkah. Satu kesilapan boleh mengakibatkan For Miracle melaksanakan the comeback of dreams yang mereka impi-impikan. Jadi SMG, dengan adanya lot, dengan adanya firepower mereka ketika ini, mereka kena susun strategi mereka bagaimana mereka nak masuk dan juga mendapatkan kesemua inhibitor turret milik For Miracle pada minit yang ke-13 kali ini. Ya, dalam masa sama saya suka tengok Miko macam ni dia main lari-lari kan dengan Arnab yang ada tu sebenarnya. Dia tengok dia bawa lari Arnab tu masuk ke dalam bahagian sebagainya. Tapi sekarang ni dengan adanya lot yang kedua untuk pasukan SMG. Adakah dengan adanya lot yang kedua ini mampu untuk memberikan ruang kepada mereka menamatkan perlawanan sehingga menit yang ke-13 sekarang. Tapi tengokkan bagaimana mereka juga tidak ingin melakukan inisiasi yang cukup agresif. Tapi Sazah yang masuk ke hadapan. Nanti Panda menggunakan heavy spin yang ada menjarakkan kedudukan Sazah dengan perkarangan base mereka buat kali ini. Lock tersebut masih lagi belum ditumbangkan. Pasukan SMG cuba lagi untuk mencari cara masuk ke perkampungan Formula e-sport kali ini. Tapi Sazah masuk ke hadapan. Mencari nanti Panda. Tapi nanti Ram telah pun dibuka kali ini. Mencari lagi. Menambah lagi HP yang ada. Cuba lagi untuk bertahan. Pasukan Formula e-sport akan dikejar. Miko terpaksa berundur ke belakang. Nyawa yang semakin direndahkan sebenarnya. Tapi pasukan SMG, mereka masih lagi cuba untuk paksa. Cuba lagi untuk berikan tekanan kepada pasukan Formula e-sport. Tapi Formula e-sport, pertahanan yang masih lagi kukuh. Cukup tinggi sekali benteng pertahanan mereka buat kali ini. Smooth masuk ke hadapan, cuba untuk memancing skill set yang ada. Tapi Smooth yang ditidurkan di bahagian atas. Pasukan SMG nampaknya pada kali ini mereka terpaksa berundur supaya tidak ada lagi nyawa yang akan digugurkan oleh pasukan Formula ke e-sport. Sayang sekali sebentar tadi daripada Smooth apabila dia punya animation of Electo Final Blow tu dah on the way nak pergi ke empat ahli pasukan pihak lawan. Tapi diberhentikan semula oleh For Miracle. Sekarang ini Sasa dikejar tapi diselamatkan oleh Miko sebentar tadi. Penerbangan one flight daripada Miko. Ya, kita boleh tengok bagaimana Miko kali ini bertindak dengan cukup baik sebenarnya memberikan bantuan daripada Guardian Wing yang ada. Tapi kali ini Miko cuba untuk masuk ke hadapan mencari Lunatic Panda. Tapi cuba untuk mencari informasi yang bersesuaian untuk diberikan kepada Stormy. Tapi mereka masih lagi cuba untuk mengganggu Lunatic Panda buat kali ini. Nampaknya Lunatic Panda mungkin akan mengalami sedikit masalah. Miko sebaliknya berjaya mendapatkan pembab tersebut. Sakit sebenarnya, sakit. Retribution dah digunapakai akan tetapi dicuri pula oleh si Matilda yang cukup menjengkelkan ini. Yeah. Berita yang baik untuk SMG akan tetapi berita yang kurang cemerlang untuk For Miracle. Jam ataupun saat menunjukkan 10 saat sahaja lagi untuk Lord yang seterusnya hidup. Dan SMG, kalau mereka berjaya mendapatkan lot ini, mereka kena force the issue. Mereka tak boleh nak tunggu lambat laun kerana kesilapan boleh berlaku
bila-bila waktu saja. Ya, betul. Jika mereka terlalu lambat ataupun tidak mencari cara untuk menamatkan perlawanan ini, sekali lagi, jika mereka berjaya untuk mendapatkan lock tersebut, ini akan berikan satu kelebihan sebenarnya buat pasukan Formerica Esports. Tapi apapun sekarang ini nampaknya fokus untuk pasukan SMG sememangnya kepada lock yang ketiga. Dan sekali lagi, percuma sahaja tanpa sebarang bayaran yang mampu untuk dibayar oleh pasukan Formerica Esports. Nah, benar sekali. Tiga lot telah dimiliki oleh SMG. Itu mata pertama di dalam perlawanan mereka pada petang ini. Dan Formerica perlu, wajib, harus dirikan benteng pertahanan mereka kerana Minion Wave sedang memasuki penggigiran mereka daripada top lane, middle lane dan juga bottom lane. Kali ini dengan adanya lot yang ketiga akan memudahkan lagi pergerakan pasukan SMG untuk menerjah masuk ke perkarangan base pasukan Formerica Esports. Tapi kita cuba untuk saksikan bagaimanakah inisiasi wakam dilakukan. Tapi Sazam masuk ke hadapan. Mencari pasukan Formerica Esports tapi Sazam yang rendah. Mampu lagi untuk melarikan diri tapi Unity Panda menggunakan heavy spin yang ada untuk menjarakkan kedudukan melarikan diri sebenarnya pasukan SMG. Dan Dram juga tampaknya dengan Storm memberikan HP tambahan. Tapi tengokkan bagaimana mereka masih cuba untuk pasukan. Ada Yahimi Hiko telah pun dijatuhkan. Kau juga telah pun ditumbangkan. Maka kemenangan yang pertama buat pasukan SMG.